Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita sekalian. Rekan Bapak dan Ibu yang terhormat, terima kasih tetap setia bersama TV Global ASN. Namun sebelum lanjut, bagi rekan dan Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Agar rekan Bapak dan Ibu nantinya bisa mendapatkan informasi terbaru, tentunya yang terupdate setiap hari. Oke baik. Topik pembahasan pada kesempatan ini tentang cair 1 Januari 2024, pemerintah akan bayar gaji PNS segini. Sudah ditandatangani Presiden Jokowi. Gaji pegawai negeri sipil akan dibayarkan oleh pemerintah pada tanggal 1 Januari tahun 2024 nanti. Di mana besaran gaji PNS yang akan dibayarkan pemerintah telah disahkan oleh Presiden Jokowi. Setelah diumumkan naik sebesar 8%, besaran gaji PNS yang akan dibayarkan oleh pemerintah ternyata belum ada kenaikan. Lantas berapa besaran gaji PNS yang akan dibayarkan pemerintah berdasarkan yang telah disahkan Presiden Jokowi? Besaran gaji PNS pada bulan Januari nanti kemungkinan besar masih akan mencau pasal peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019. Hal ini dimungkinkan apabila sampai akhir bulan Desember 2023 nanti aturan pemerintah terkait dengan nominal gaji PNS terbaru belum diterbitkan. Sehingga besaran yang dibayarkan masih mengacu pada peraturan lama. Demikian, informasi singkat yang dapat admin sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat buat rekan Bapak dan Ibu sekalian. Di akhir video admin ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.